Assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama kita Petrus Official. Ini loh, konten kali ini wah, aku pengen banget nih aku beli ini skin nih. Gatot kaca terkuat kita datangkan skin baru, cok. Terdapat diskon kan 50% diamond. Nice, pakai belanja, ya kan. Cuing, guys. Widi. Anjir, mantep, cok. Gak rugi, cok. Ini kita beli ini mah. Skin epic kan ini. Jur kualitasnya ini kayak kualitas 10 jutaan, cok. Wih. Ikannya bisa terbang. Apa ikan pari itu? Oke, kita sudah masuk gameplaynya. Kita cobain ya kan di ranked ini. Hihi, dapat XP lane lagi, enak banget. Enggak perlu lah, ngapain tuh? Masih mode tank ya guys. Skill satunya keren, cok. Jadi itu air apa api, kayak api biru, cok. Gak bisa dibedain loh. Oh air. Keren sih efek visualnya. Anjir, skill satunya airnya gitu ya, nggak bisa bedain antara air sama api. Ini skill duanya kita lihat. Jas, seneng banget aku ini. Bagi skill satu coba der. Ini mantep kali, wah. Lagi skill satu. Keren banget tapi ini. Gak rugi, cok. Kalian belilah. Gak rugi ini, sumpah. Cuman 500 berapa itu tadi? Cuman berapa diamond ini? Keren ini visualnya, terus. Lagi stress. Seret. Gimana kamu? Gepreknya gak lihat, cok. Asem-asem. Gak fokus, anjir. Lihat, kita deketin dia, wah keren banget. Nah, ini yang kita tunggu ultinya gimana nih, coba. Yep. Anjas. Lagi geprek. Cas. Mantap, cok. Lah, kok malah yang dapat dia? Nah, ini dulu ah. Kita ngekill dulu ah. Ayo Cangga, gue bantuin Cangga. Cangga, help me Cangga. Ini kalau disandingin sama yang satu lagi ini, wah, cuma gak kalah jauh, cok. Emang yang skin limited itu. Tapi kalau visualnya yang limited kan dia temanya kayak galaksi-galaksi kan. Kalau ini yang aqua. Jadi ya, wah, ini gak kalah. Ini harusnya kolektor loh. Ini nggak salah ini dijadiin epic ini sama Mundon. Aduh, visualnya gerak-gerak bagus loh, cok. Tuh. Mantap ini. Yes. Tuh. Lihat dari visual sama ituannya loh. Bajunya juga, anjir. Keren ini. Daripada beli. Ini bukan yang ngeledek ya, mungkin maaf ya, ini cuman pendapat pribadi. Kalau menurut aku ya, daripada yang lapu-lapu itu kolektor, mending ini yang jadi kolektor, terus yang lapu-lapu jadi epic aja. Kebalik tuh kayaknya kalian itu. Kita rotasi dulu tengah. Mubazir tengahnya jangan sampai jebol duluan dong.
Naik lagi ke atas. Oke ya, penjelasan skinnya kayaknya cuman gitu doang. Udah aku review semua kan. Jadi ini skill 1 keren, mantap tuh airnya. Kayak gitu. Terus skill 2 nya Gepreknya lupa, geprek. Fokus sama efek pasifnya tadi. Ini ultinya. Skill 2 nih, karena bisa geprek nih pasifnya gimana. Wah, multi mantep. By the way, kita juga lupa ini tadi, ini kita tidak menyapa dulu ini. Wah, pelanggaran ini kamu Petrus ya. Terus kamu main sama siapa lagi terus gitu. Wow, kali ini kita bertemu lagi kepada bersama keponakannya Maribunta. Siapa itu terus Maribunta? Maribunta adalah the King of Ninja Hattori. Nah, itu ngapain di bawah cok? Santuy kita, wah musuhnya edit ini. Ini kalau kita salah pergerakan di kita, kita harus dihabisin ini kita kena edit. Apalagi nggak punya vengeance ya. Kita di ulti di cepat mati ini. Karena stresnya tinggi deh. Kenapa itu maksimalnya itu? Kita ke tengah lagi. Anjir banyak orang cok. Alah ketarik. Kabur cok. Wah, hampir aja kita kawit ya guys ya. Ya aduh. Ini skin worth it sih. Kalau bagi aku ini worth it banget. Kalian kalau boleh beli, beli aja enggak. Ini serius worth it. User gadot kaca ini wajib beli. Kalau yang usernya sih wajib beli. Kalau yang lainnya kalian beli gak rugi gitu maksudnya. Bos, keren cok sumpah. Ini aslinya harusnya ini yang kolektor, terus yang skin lapu-lapunya kemarin itu yang epic. Soalnya efeknya kayak biasa aja cok. Aku lihat, aku mau beli, alah kayak gitu doh ya. Oke lah, kayak efek pindah ulti pas pindah jadi pedang satunya keren ya. Tapi itu doang kan, tapi efek yang dia skill 1 skill 2 kayak biasa aja. Bagusan yang ini anjir. Ini kita kayaknya harus mode tanker deh. Ini nggak bisa ini. Saya cuman beli mode konsentrat aja lah. Nanti habis itu di late game kita ganti guardian. Berat cok, musuh edit itu butuh hero-hero tebal anjir. Nih siapa ini mouse kok disini, ngapain ya? Ngapain sih dari tadi ngoceh-ngoceh mulu. Kita bersihin minion dulu ya. Kayaknya konsentrat dulu apa ituan dulu ya. Bingung anjir. Udah timnya ngoceh-ngoceh mulu, gak jelas dari tadi ya. Awas. Ini gak apa-apa deh, beli konsentrat dulu. Kena ini. Jelang. Nice. Wah, support banget loh. Feelingnya kita, chemistry-nya sama si cangkanya mantep banget sih. Yo, cangkanya tak TB-in yuk.
aku punya vengeance juga, yuk jebret. Nice. Ini bisa lagi nggak? Apa sih? Ya Allah, itu maksimalnya ngapain di bawah sendirian? Pantesan dari tadi scene-nya ngoceh. Langsung comeback. Bukan ke comeback, kita memang dari awal kalah. Ada seperti keharapan ini, muskupnya mati, yuk. Kita comeback, yuk. Kita comeback, bisa nih comeback, yuk. Nice. Yuk kita comeback, wah jangan ngetik-ngetik mulu dong, ah. Fokusin apa, cok? Chang'e, tolong. Harapan gue cuma Chang'e yang punya chemistry, anjir. Sama MM Yama. Blue. Please, mau ngapain? Kita jadi bingung, salah langkah ini, takut salah langkah, kita mati langkah, mati kutu, anjir. Maksimalnya jauh terus loh dari tadi sama kita, kayak mati konyol terus. Santuy dulu. Kitanya fokus, malah musuh ada orang. Oh, tuh kita udah open world, yang lain join, yang lain mau join dianya loh, malah kan malah balik ke base loh, ngapain, ya Allah. Tim kita kena mental, anjir, nggak bisa nih. Konsentrat tadi kita jual ya guys, kita full tanker beneran ini, kita pakai guardian helmet aja lah biar tebel ini. Ini mulai nih penyakitnya epic, ini penyakitnya ya gini nih. Kelamaan stuck di epic gini, udah ini olok-olokan terus ininya lah. Kita berusaha dulu ya guys ya, was kompe banget ini musuhnya, anjir. Nice. Itu yuk, udah gua TB ini, yuk kita comeback. Door. Nice. Ayo attack tuh. Coba kalian lihat maksimalnya malah kemana, kan yang lain udah pada kompak loh, dia malah kemana. Nalarnya nggak punya apa gimana ya itu ya otaknya. Nice tuh, kita mah dari tadi chemistry-nya sama si Chang'e terus, cok. Ayo tengil, yuk. Mau tengil dar. Nah, ya tadi yang tengil recall di awal siapa, yuk? Dar. Sama-sama hero late game loh, antara Gadot sama Balmon, jelas menang Gadot lah. Pulang. Maksudnya masih ada kan? Masih aman lah. Kie marah. Please, bisa lah, inilah, ayolah, kita menang lah, kita comebackin. Nanti juga udah makin sakit kan, udah ada Malefic sama si Tuan Demon Hunter Sword. Ayo, udah gua TB-in terus nih, yuk, gas, kalian cicil ya, gas. Dapat satu tuker satu ini, satu tuker satu lah. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa dapat Lord, wasis combat beneran ini. Perjuangan yang mantap, cuy. Lagi review skin malah kayak gini. Ya, usaha tidak akan
usaha tidak akan membohongi hasil. Ini harusnya jangan gak usah pencar sih. Kita kalau mau yang atas juga sih. Oh, Rafaela di sana. Oke, kita susulin Rafaela. Das. Harusnya comeback sih ini. Yuk, comeback yuk, comeback yuk. Nice, 2. Ya, musuhnya juga udah hituan ini. Udah pasrah ini juga. Plotnya yang terakhir kuat loh ini. Kita menang gak? Menang. Melewati perjuangan yang sangat membagongkan. Cuman ngoceh-ngoceh terus, cok. Sih. Mati 9 kali sih perlu kita. Terima kasih sudah menonton. Yang belum like, ayolah segera like. Dan yang belum subscribe, mohon kita subscribe guys ya. Bantu konten kami agar terus berkembang. Thank you so much. Bye bye.